Gempa magnitudo 3,4 guncang kota Palu dan sekitarnya pagi tadi, gempa dangkal ini membuat panik masyarakat Palu. Gempa magnitudo 3,4 mengguncang kota Palu dan sekitarnya pagi tadi terjadi pukul 8 lewat 52 menit. Pusat gempa berada pada titik 0,84 lintang selatan dan 119,93 bujur timur atau 9 km arah timur laut, tepatnya di sekitar kampus Universitas Tadulako. Stasiun Geofisika Palu mencatat gempa dangkal ini dipicu karena meningkatnya aktivitas sesar atau patahan lokal. Getaran gempa terasa di kota Palu dan sekitarnya mencapai 3 MMI. Dengan kekuatan 3,4 di kedalaman 8 kilo, posisi gempa berada di kota Palu, tepatnya mungkin di belakang UNTAD. Kemudian gempa ini memicu goncangan di permukaan sebesar 2-3 mmi di kota Palu. Gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rustam TVRI, Sulawesi Tengah.